jadi. Rendangan. Oh. Assalamualaikum. Kini kita kembali ke rancangan Ketuk-ketuk Rumah Selebriti. Ha, Syirah, hari ini kita nak ketuk rumah siapa ni, Syirah? Ha, dengar-dengar personaliti kita pada hari ini merupakan seorang penyanyi yang tersohor bukan saja di Singapura tetapi di seberang tambak juga. Oh, ya, beliau bukan calon-calon orang ya. Beliau juga dikenali sebagai Papa Rock. Oh. Sabar. Hello? Oh. Okey, baik. Boleh. Okey, saya dah terima informasi terkini. Mari kita ke rumahnya sekarang juga. Jom. Behind the scenes of interview. Hi Wida. Hi. Hi Peace. Hi Rin. Legenda popular. Datuk Ramli merupakan seorang penyanyi pengubah lagu yang amat terkenal. Datuk juga pernah menganggotai sebuah kugiran yang bernama Sweet Charity. Di mana Datuk Di mana Datuk sendiri merupakan seorang vokalis ya dalam kumpulan itu, dan orang kata karya-karya Datuk telah dipengaruhi oleh sekitaran. Tapi yang betul-betul saya ke arah ini pada tahun 1968-69, yang mana zaman Flower Power. Rendangan. Oh, rendangkan gurindam ini dalam gaya Papa Rock. Oh, tuai badi antara masa. Okay. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Lakukan trend terkini di TikTok. Ia mumpah saya apa tu? Trend terkini di TikTok. Datuk nak menyahut cabaran ni atau kita nak cuba yang lain? Datuk nak sahut cabarannya? Kita try. Masa apa cabaran? Okay, kita mungkin tunjukkan videonya kepada Datuk. Oh, gini. Okay. Luang. Jadi yang lain yang lain tu kita bayang. Sekali lagi boleh Datuk? Sekali lagi. Satu tangkap orang. Yang tadi tu. Itu dia. TikTok versi Datuk Ramli. Ya, yang tersendiri. I think it takes a while. Tentang mengerti tentang konsep perjuangan album ini sebenarnya. Ini baik U1 ni, Jeff Beck ni, dia antara pemain gitar yang saya sangat minat. Lukis oleh Sabri Sabri Yunus. Dia seorang nekromat di Kuala Lumpur dengan Singapura. Nama band ni kita namakan The Soul Journey. Dia semua kebanyakan semua high level performance. Dia orang dah tua all over the world. So, lebih kurang macam ini. Dan ni saya punya jualan. Jualan tiket tu kita bagikan kepada kawan-kawan kita yang memerlukan. Frank Zappa ni, awak kena check lah siapa Frank Zappa sebenarnya. Ni blues buat teman. Mana kita buat tour satu Malaysia semenanjung, yang mana kita jadikan satu kenangan, yang mana kita gambar ni kat dalam lokap yang lama, saya ingat saya masih ingat lagi waktu ni kita antara the best in the world. Dia pernah main dengan kumpulan Yardbirds, Eric Clapton, Jimmy Page, Led Zeppelin dengan Jeff Beck. Dia antara the best in the world. Ni antara saya suka dengan konsep dengan band yang panjang lagi. Tapi lepas tu
Tapi album dalam konsert ini lebih daripada 30,000 orang hadir untuk menonton kita di Merdeka Stadium. Ini kita ada rakam secara live juga. Ini persembahan di Sarawak World Rainforest World Music Festival. Princess Elizabeth Estate School. Gambar remaja? Ini tak sangat remaja tapi okeylah. Okey, baiklah. Baju Melayu atau denim? Ini dapat dirasakan sebagai satu wadah pada tahun 2021 ini. Berakhir, kita akan buat secara serentak yang mana Singapura, Malaysia, Sabah, Sarawak akan merasakan album ini. Sedang menyiapkan album, telah pun siap sebenarnya. Album yang bakal akan di diedarkan insyaAllah. Kami hari ini Mak Cik bersama dengan tokoh veteran kita, tak lain tak bukan. Ha, itu dia. Ni Sari, apa khabar Dato? Alhamdulillah, terima kasih, sihat-sihat ya. Sekarang saya sedang menyiapkan album, telah pun siap sebenarnya. Album yang bakal akan di diedarkan insyaAllah setelah rentas sempadan ini berakhir. Kita akan buat secara serentak yang mana Singapura, Malaysia, Sabah, Sarawak akan merasakan album ini dapat dirasakan sebagai satu wadah pada tahun 2021 ini. Makan. Yang selalunya kita dah buat ikut buat melodi dulu baru lirik. Tapi kini kali kita buat daripada lirik ke lagu. Jadi kita, lagu Kekasihku dalam film terbaru dia daripada mula daripada lirik saya lagukan. Tapi kita dapat satu chemistry, satu melody yang jarang kita buat. Biasalah ballad macam selalunya. Tapi kebelakangan ni saya pernah pecah tradisi daripada melody, saya mula daripada lyrics. Contohnya lagu yang selalunya kita dah buat ikut buat melody dulu baru lyrics. Tapi kini kali kita buat daripada lyrics ke lagu. Jadi kita hendak diduga, itulah pesan orang lama, menjadi bekal di air yang tenang. Dan lagi boleh direnang, ya air panjanglah sejengkal, jangan berubah, ya mulia. Pasti kita hormatkan yang rendah dengan dihinakan. Kenapa kau menggadai diri mencari penghormatan? Janganlah sampai terkomor. Oh, bunyi gitar. Ini sendiri bunyi. Ini lagu sendiri. Wah. Dan rhythm yang penting. Rhythm tu dah sedap. Masuk pun apa kena. Okay. Itulah.
Yes, sorry. Oh, thank you, yeah. We needed that too. Yes. Ini lagu baru. Ini lagu baru kan? Teaser, teaser. Karakter penyampaian dia ataupun konsep dia. Tak payah ada muzik pun. Ha kan? Sinar matamu bagaikan surya pagi. Setiap insan selalu berpikir memandangmu terata. Ha ni kalau kita nak main akustik dia ni. Bila chorus band boleh masuk. Kita boleh blast jadi blend yang, akustik elektrik. Itu semua terpulang lah. Seorang punya dia punya karakter penyampaian dia ataupun konsep dia. Cuma kita sama kadang-kadang lagu-lagu jadi benda ni banyak orang tak tahu dia, dia tak ada folk. Korang susah. We all tak ada folk. Kalau yang itu pun dah jadi tu, dah nampak. Pasal apa? Awak tak pernah dengar. Sekali awak dengar, pertama kali awak rasa sedap. Jadi benda tu ada sesuatu benda lah. Tajuk tu lagu apa Datuk? Memiliki bayang. Terakamkan pada 1980. Dia tak ada dapat diri dia, dapat bayang dia. Okay, 1987. Tadi lagu saya dapat tajuk di Wrong, it was Rasa Sakit by Adista. So Rasa Sakit by Adista. Tahu. Tak tahu. Sorry Adik. Tak apa. Kadang-kadang saya dari kerinduan bila berjauhan lautan hendak diduga itulah pesan orang lama menjadi bekal lautan hendak diduga.
kesan orang lama menjadi bekas. Jadi bekal pada yang berusaha di air yang tenang dan lagi boleh direnang. Air panjanglah sejengkal, jangan berbang. Yang mulia pasti kita hormatkan. Bahasa yang indah. Ombak lautan berombak, mengapa mengubah pasir di pantai? Saya nangis sampai ya. Bayu bertiuplah bayu, mengapa menjadi ribu dan badai? Kamu cinta. Kamu
Malia. Itu apa? Nah hutan berombak, mengapa mengulur pasir di pantai? Ini juga bahasa-bahasa yang indah. Nah hutan berombak, mengapa mengulur pasir di pantai? Saya nangis sampai ya. Bertiuplah baru. Mengapa menjadi ribut dan bagai? Bayu, bertiuplah bayu. Mengapa menjadi ribut dan bagai? Begitu kita merancangkan, belum pasti hadirnya kebahagiaan. Begitu kita merancangkan, belum pasti hadirnya kebahagiaan. Fahamlah apa itu takdir, akan berseri hidup yang ditakdir. Apa itu takdir, akan berseri hidup yang ditakdir. Hidup menggadai, bayu, bertiuplah bayu. Mengapa menjadi ribut dan badai? Begitu kita merancangkan, belum pasti hadirnya kebahagiaan. Begitu kita merancangkan, belum pasti hadirnya kebahagiaan. Fahamlah apa itu takdir, akan berseri hidup yang ditakdir. Apa itu takdir, akan berseri hidup yang ditakdir. Hidup menggadai. Thank you.
Terima kasih Dato. Terima kasih. Ya, yeah, I QAH. I'm looking for my lens cap. No, that one. Oh, that is also important. One minute segment below. Below. Kami ucapkan kepada personaliti kita hari ini, Dato' Ramli Sarip, ya, tokoh veteran yang amat kami hargai. Dan kami sebenarnya berbesar hati dapat orang kata berjumpa dengan Dato' Ramli pada hari ini. Dan ini merupakan penghargaan kami kepada Terima kasih. Dan ini seminggu ya sijil untuk Dato'. Dan ya, surat penghargaan dari pencerah kami, Dr. Rosa. Okey. Ya. Terima kasih. Ada kata-kata akhir, Dr. Ramli, ada yang lain? Semoga kita ditemukan dalam album terbaru saya, insyaAllah. Yang bakal akan dikeluarkan, insyaAllah, selepas COVID ini nanti berakhir. Mudah-mudahan. I guess so. We're done. Dalam program Ketuk-ketuk Rumah Selebriti. Kejap ni macam ada orang lagi ni. Telefon kita balik. Kenapa pula? Okey, artis yang terus. Okey, boleh-boleh. Guys, mari kita ke rumah yang seterusnya. Jom. Jom. It's a wrap. Bungkus-bungkus, tapa. Yeay.